Kemudian untuk pengetahuan semua, tahun yang merupakan format UPSR yang terbaru terkini, di mana 60% soalan adalah berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi, bukannya jawapannya ada secara spontan. Kena berfikir pemikiran yang aras tinggi, itu ada analitik, penilaian dan ada analisis. Benar tiga tu ya dalam taksonomi Bloom. 9 pemikiran, 3 yang tertinggi yang diminta untuk berfikir untuk menjawab soalan pentaksiran format baru tersebut. Baik, untuk pengetahuan semua, pentaksiran yang dilalui oleh anak tuan-puan ada dua. Pertama, pentaksiran berpusat, ya, di mana mereka duduk di pesara itu. Kemudian pentaksiran, 4 pentaksiran yang mereka lalui, psikometrik, PAJSK, pentaksiran berasaskan sekolah, di mana mereka dinilai berdasarkan kemahiran di dalam kelas mengikut subjek. 3 PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, di mana mereka dinilai berdasarkan kemahiran setiap subjek. Kedua, pentaksiran berasaskan pengajian jasmani mereka, dan saksiap psikometrik, ya. Jadi mereka akan mendapat 4 sijil. Pertama UPSR, kedua psikometrik, ketiga PAJSK, dan satu lagi PBS. Berbeza macam tahun lepas, tak sama. Jangan bandingkan yang tahun lepas, tahun ini sahaja. Tahun sini, tahun ni akan bergerak ke akan datang untuk kita fokus dan sijil yang terbaru. Kemudian untuk pengetahuan semua, pentaksiran tersebut pada tahun-tahun akan datang makin makin susah, makin sukar, di mana untuk meletakkan taraf ataupun tahap pemikiran murid di peringkat universal, untuk menyediakan murid ya selaras dengan peringkat universal. Okey, untuk pengetahuan semua, jumlah calon yang mendapat cemerlang peringkat daerah adalah rendah, ya, lebih rendah daripada tahun lepas. Kemudian kemudian perbezaan kedua, dua subjek BM dan Bahasa Inggeris telah dinilai dengan dua kertas yang berbeza, dengan cara yang berbeza, dengan tahap pemikiran yang tak sama. Jadi tahun ini merupakan pelopor atau permulaan untuk murid-murid tersebut menjawab soalan. Sama dengan PT3, cuba ingat PT3, mula-mula kan memang upset lah. Dan saya kata upset tu memang upset. Jadi grade merata bagi tahun 2016 peringkat negeri 2.85. GPS peringkat negeri 2.85. Mana GPS kau semua 2.8 something. Sebab GPS negeri 2.85 dan kebangsaan 2.96 pada tahun 2016. Ya. GP daerah kita adalah 2.69. Tidak ada satu poin lagi dah macam tahun-tahun yang lepas, ya. Kemudian tiga daerah telah melepasi GPS tersebut, iaitu pertama dan perdana kita mendapat ranking pertama ulangan, dan ketiga adalah Sepang. Okey. 10 sekolah yang mendapat ranking di atas, ya, 10 sekolah daerah adalah 10 sekolah ini ranking dia pun sama 2.98 sama juga, okey. Di mana budak kami tak ramai, tapi peratus lulus dia meningkat. Pemeringkat, peratus lulus dia tinggi, ya. Sebabnya kualiti dia tinggi, tapi kualiti dia rendah, ya. 10 buah sekolah ni, sekolah pertama SJKC Tong Chan Cheng Lok, SJKC Lik Hong, SK Syed Sembilan, SK Bukit Jelutong, SK Syed Tiga Belas, SK SJ 20, SK Raja Muda Musa,
SK Subang Jaya, SK SS19 dan SJKC Ciweng. 10 buah sekolah yang terbaik di daerah Terengganu. Baik, untuk sekolah kita pula, peratus lulus adalah GPS kita adalah 2.68. GPS kita adalah 2.68. Kemudian dari segi mata pelajaran Bahasa Melayu Kefahaman, 99.2% lulus. Ya, lulus ya. 99.2% lulus. BM Penulisan, 98.4% lulus. Untuk ketahuan semua, dikira lulus. Sebab apa kertas ni susah? Dikira lulus ya. T yang gagal. BI kefahaman yang murid kau yang itu 92.6% lulus. BI penulisan 92.6% lulus. Matematik 87.9%. Sains 98.8%. Okey. Baik, lulus semua adalah 84.4%, iaitu seramai 217 orang yang lulus daripada 275 orang. Daripada 217 lulus daripada 257 orang murid tahun 6. Okey, tahniah eh. Tetapi murid yang dapat dalam area seorang sahaja. Betul kan? Seorang murid dapat 6A, 3 orang murid dapat 5A. Okey? Jadi, kenal. Bilangan murid yang dapat 6A di daerah Pertanian Perdana 276 orang sahaja daripada beratus ribu murid di bandar. Semua sekolah mengalami perkara yang serupa. Ya? Perkara yang sama. Ya? Kalau pergi tanya sekolah, semua ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Itu sahaja yang ada. Walau bagaimanapun, tahun depan kami akan mengatur strategi untuk meningkatkan kemahiran pada murid berfikir kelas tinggi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak. Sebab soalan dengar tak sama dalam buku teks. Soalan kena berfikir luar kotak. Jadi kena buat satu tahun depan untuk meningkatkan peratus murid yang dapat 6A. Jadi ingat, peratus lulus kita banyak tetapi kualiti kita kena tingkatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pihak BG ODP kerana banyak sempat kami, ya, guru-guru saya. Saya harap saya mohon maaf jika ada yang upset. Kami telah berusaha tapi akan cuba lagi besar untuk masa yang datang. Sekian, terima kasih.